hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita enggak ada masalah. Intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi. Yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan Pak Jokowi, itu aja kesimpulannya. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.